menimbang dan seterusnya, mengingat, memperhatikan lomba mata pelajaran pendidikan Islami dan seni Islami sekolah dasar yang ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2024 di Kecamatan Adibala, memutuskan menetapkan hasil lomba mata pelajaran pendidikan Islami dan seni Islami MAMSI sekolah dasar ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2024 di Kecamatan Adibala. Pertama, nama-nama juara satu lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islami sekolah dasar ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2024 di Kecamatan Adibala sebagaimana terlampir. Kedua, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 25 September 2024 Ketua Mugio SAG dan Sekretaris Toto Rianto SAG ditandatangani. Lampiran keputusan hasil lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islami sekolah dasar ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2024 di Kecamatan Adibala, Distrik Roya. Hasil lomba mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni Islami sekolah dasar ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2024. Satu, cabang pengetahuan PAI dan PTK putra juara 3 dengan nomor undi 23 dengan nilai 80 atas nama Fatir Zakaria dari Kecamatan Gandrung Mangun. Juara 2 dengan nomor undi 22 dengan nilai 81 atas nama Muhammad Hadi Prasetyo dari Kecamatan Cipari. Juara 1 dengan nomor undi 09 dengan nilai 83 atas nama Fahri Ilmi Nurfatah dari Kecamatan Cilacap Utara. Cabang pengetahuan PAI dan PTK Putri juara 3 dengan nomor undi 12 dengan nilai 76 atas nama Aisyah Kinara Kamil dari Kecamatan Cilacap Selatan. Juara 2 dengan nomor undi 07 dengan nilai 77 atas nama Dia Afrilia dari Kecamatan Kaunganten. Dan juara 1 nomor undi 19 dengan nilai 79 atas nama Fazila Hansa Naila Marita dari Kecamatan Cilacap Tengah. Dilanjutkan cabang kepesata dan praktek wudhu putra juara 3 dengan nomor undi 22 dengan nilai 559 atas nama Ervan Aditya Saputra dari Kecamatan Cipari. Juara 2 dengan nomor undi 08 dengan nilai 565 atas nama Ahmad Danisdin dari Kecamatan Kroya. Juara 1 nomor undi 06 dengan nilai 572 atas nama Nizar Abdurrahman dari Kecamatan Sidareja. Cabang kepesata dan praktek wudhu putri juara 3 dengan nomor undi 09 dengan nilai 579 atas nama Sahlia Aulia Rahmah dari Kecamatan Cilacap Utara. Juara 2 dengan nomor undi 18 dengan nilai 580 atas nama Nadia Joharotun Nisa
dari Kecamatan Wanareja. Juara 1 dengan nomor undi 14 dengan nilai 581 atas nama Sakila Fairuzahwa dari Kecamatan Majenang. Dilanjutkan cabang adzan, juara 1 dengan nomor undi 02 dengan nilai 789 atas nama Ahmad Maulana Azidan dari Kecamatan Kesugian. Juara 2 dengan nomor undi 06 dengan nilai 784 atas nama Muhammad Akhil Hai dari Kecamatan Sidareja. Juara 3 dengan nomor undi 18 dengan nilai 776 atas nama Zeni Nugraha Soekarna dari Kecamatan Wanareja. Keempat, cabang Tilawatil Quran Putra, juara 3 dengan nomor undi 10 dengan nilai 250 atas nama Kurnia Hardiansyah dari Kecamatan Karangpucung. Juara 2 dengan nomor undi 09 dengan nilai 251 atas nama Elhan Alvar Syafi Asyauki dari Kecamatan Cilacap Utara. Juara 1 dengan nomor undi 02 dengan nilai 256 atas nama Ahmad Zaidul Fadli dari Kecamatan Kesugian. Cabang Tilawatil Quran Putri, juara 3 dengan nomor undi 14 dengan nilai 255 atas nama Silvi Arumi Maliha dari Kecamatan Majenang. Juara 2 dengan nomor undi 05 dengan nilai 258 atas nama Naura Ardani Surihara dari Kecamatan Adipala. Juara 1 dengan nomor undi 19 dengan nilai 263 atas nama Ning Latifah Gandasari dari Kecamatan Cilacap Tengah. Yang kelima, cabang Hifdzil Quran Putra, juara 3 dengan nomor undi 14 dengan nilai 732 atas nama Faisal Hidayat dari Kecamatan Majenang. Juara 2 dengan nomor undi 12 dengan nilai 739 atas nama Abdurrahman Zain dari Kecamatan Cilacap Selatan. Juara 1 dengan nomor undi 13 dengan nilai 743 atas nama Zidan Wahid Rabbani dari Kecamatan Binangun. Cabang Hifdzil Quran Putri, juara 3 dengan nomor undi 13 dengan nilai 736 atas nama Nasyauki Diaus Solihah dari Kecamatan Binangun. Juara 2 dengan nomor undi 22 dengan nilai 737 atas nama Najwa Raudhatul Jannah dari Kecamatan Cipari. Juara 1 dengan nomor undi 16 dengan nilai 744 atas nama Siti Fadilah Imron dari Kecamatan Cimanggu. Cabang Lomba Kaligrafi Putra, juara 3 nomor undi 14 dengan nilai 529 atas nama Azka Pratama dari Kecamatan Majenang. Juara 2 dengan nomor undi 23 dengan nilai 540 atas nama Sami Al-Jazari Ramadan dari Kecamatan Gandrung Mangu. Juara 1 dengan nomor undi 19
dengan nilai 559 atas nama Zidan Adam Pratama dari Kecamatan Cilacap Tengah. Cabang Lomba Kaligrafi Putri, juara 3 dengan nomor undi 19 dengan nilai 561 atas nama Nafisa Dela Saputri dari Kecamatan Cilacap Tengah. Juara 2 dengan nomor undi 04 dengan nilai 573 atas nama Ibnati Nabila Solehah dari Kecamatan Bantarsari. Juara 1 dengan nomor undi 09 dengan nilai 580 atas nama Irdina Angelina Faroh dari Kecamatan Cilacap Utara. Cabang Hot Putra, juara 3 dengan nomor undi 12 dengan nilai 282 atas nama Rafasa Takif Abdullah dari Kecamatan Cilacap Selatan. Juara 2 dengan nomor undi 20 dengan nilai 288 atas nama Ahmad Musafi Hasan dari Kecamatan Kedungreja. Juara 1 nomor undi 06 dengan nilai 292 atas nama Hudaifi Abdurrahman dari Kecamatan Sidareja. Cabang Hot Putri untuk juara 3 dengan nomor undi 06 dengan nilai 282 atas nama Alaysa Lauzah Ghazani dari Sidareja. Juara 2 nomor undi 20 atas nama Adelia Sintia Mahandika dari Kecamatan Kedungreja. Juara 1 nomor undi 19 dengan nilai 290 atas nama Sesan Alia Azahra dari Kecamatan Cilacap Tengah. Yang ke-8, cabang Hitobah Putra, juara 3 dengan nomor undi 09 dengan nilai 263 atas nama Arjuna Asraf Dewantoro dari Kecamatan Cilacap Utara. Juara 2 nomor undi 19 dengan nilai 264 atas nama Altafarel Zaid Haryadi dari Kecamatan Cilacap Tengah. Juara 1 nomor undi 05 dengan nilai 267 atas nama Arul Nizam Setiadi dari Kecamatan Adipala. Dilanjutkan dengan cabang Hitobah Putri, juara 3 dengan nomor undi 20 dengan nilai 262 atas nama Nadia Anastasia dari Kecamatan Kedungreja. Juara 2 dengan nomor undi 09 dengan nilai 266 atas nama Naila Zalfa Khairun Nisa dari Kecamatan Cilacap Utara. Juara 1 nomor undi 05 nilai 270 atas nama Salsa Dirafika dari Kecamatan Adipala. Cabang Mocopat Islami Putra, juara 3 nomor undi 13 dengan nilai 1449 atas nama Al-Afif Juna Darmawan dari Kecamatan Binangun. Juara 2 dengan nomor undi 21 dengan nilai 1464 atas nama Aditya Pratama dari Kecamatan Patimuan. Juara 1 nomor undi 06 dengan nilai 1485 atas nama Aditya Pratama dari Kecamatan Sidareja. Cabang Mocopat Islami Putri, juara 3 dengan nomor undi 21 dengan nilai 1507 atas nama Naila Septiani dari Kecamatan Patimuan. Juara 2 dengan nomor undi 20 dengan nilai
1531 atas nama Wahyu Hindriani dari Kecamatan Kedungrejan. Juara 1 dengan nomor undi 12 dengan nilai 1563 nama Ataya Konita Azahra dari Kecamatan Cilacap Selatan. 11 dengan nilai 857 atas nama Awan Aupa Raharja dari Kecamatan Cimanggu. Juara 2 dengan nomor undi 11 dengan nilai 861 atas nama Edgar Zafran Daniswa dari Kecamatan Nusawung. Juara 1 nomor undi 09 dengan nilai 864 atas nama Aditya Naufal Abiyu Kecamatan Cilacap Utara. Cabang TIK Putri, juara 1 dengan nomor undi 16 dengan nilai 885 atas nama Nazmi Alwi Alif Mursida dari Kecamatan Cimanggu. Juara 2 nomor undi 20 dengan nilai 876 atas nama Aulia Izzatun Nisa dari Kecamatan Kedungreja. Juara 3 dengan nomor undi 09 dengan nilai 870 atas nama Ardia Pitaloka dari Cilacap Utara. Dan yang terakhir adalah cabang Rebana. Juara 3 dengan nomor undi 19 dengan nilai 1499 untuk Kecamatan Cilacap Tengah. Juara 2 dengan nomor undi 12 dengan nilai 1500 dari Kecamatan Cilacap Selatan. Juara 1 dengan nomor undi 15 dengan nilai 1613 dari Kecamatan Maos. Dan yang ke-12 adalah juara umum jatuh pada Kecamatan Cilacap Tengah dengan perolehan emas 4, perak 1 dan perunggu 2. Oke, demikian pengumuman hasil lomba mahsi yang ke-25 tingkat Kabupaten Cilacap di Kecamatan Adipala. Untuk selanjutnya, untuk pembagian hadiah kami sampaikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.